track. Oke, okay. Mau langsung tag apa gimana? Lo main drum nyala nggak biasanya? Enggak sih, tapi bisa ya. Enggak usah. Pas nyala depannya aja ya. Coba bang ya. Concern ke ini ya, jadi kan lo kan dynamic banget tuh. Nanti dia kalau mixing kan dia dikompres tuh supaya yang kenceng-kenceng sama yang kecil-kecil nggak terlalu jauh beda. Nah ini masalahnya masih terlalu jauh banget. Jadi nah gitu. Makanya, yes. Sorry bang. Nanti ada sedikit di pop-upnya soalnya. Apa bos? Jangan diikutin sih, ternyata kayaknya enggak usah ya. Ininya ya gua enggak ketemu seenak lu pas masuk ke situ ya. Kan terakhir kan? Taruh kan? Ya itunya ya. Gimana masih gitu masih? Coba dengar menyeru deh gua tadi. Iya benar-benar. Ujungnya dong. Thank you.
gaya main itu tuh kayaknya harusnya ada kompresor kayak gini. Biar terlalu kecil. Tapi suara ini sebenarnya kenceng noise-nya. Tapi ada noise gate sebenarnya. Ini enak kalau gue pakai kompresor. Kompresornya tuh harusnya kompresor mixingan buat pas pas mixing. Oh, selesai ya baru. Yang di sini ini, nih kompresor ini. Tapi gue nggak ngerti kok setting ini kok. Cuma ikutin itu keyboardnya. Tapi biasanya suka reaksi tuh kalau ini bassnya nggak ini apa ya,